Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap dan salam bolang. Kali ini saya bolang lagi, guys. Kali ini kita masih dengan Mas R lagi, pemanjat kita yang andal. Mana dia? Tuh, guys. Tuh di atas. Ini ada pohon besar ini, di atasnya banyak sekali ekor monyetnya, guys. Tuh banyak sekali tuh. Di sini kita mungkin mau diambil Mas R, kalau nggak Mas R saya sendiri yang kemanjat. Oke, saksikan terus ya cara mengambilnya ekor monyetnya. Ini guys, ini saya udah di pegunungan Raung, tapi yang sebelah sininya Raung. Ini udah di ketinggian 1000 mdpl. Tadi jalan dari rumah sekitaran jam 3 malam. Sekarang jam 10. Sampai sini, guys. Kita summit speed. Oke, guys, tuh, guys. Oke, kita syuting ya, guys ya. Di atas, guys. Tuh, guys, yang ada coklat-coklatnya itu, guys. Itu ekor keranya, guys. Banyak sekali, guys, satu pohon. Ini, guys, tapi pohonnya tinggi sekali. Ini pohonnya besar. Ini guys, harus yang ahli-ahli tukang panjat, guys. Ini. Tuh, guys. Tuh. Tuh pohonnya kayak gini, guys. Rezeki nak salah, guys. Enggak sia-sia. Kita berangkat subuh-subuh. Tuh Mas R sana. Nih. Oke, nanti kita rekam saat mengambilnya, guys. Oke, kawan. Ini udah habis mengambil. Enggak saya rekam dari manjatnya. Iya, Pak. Aku ngos-ngosan, Pak. Karena saya barusan juga ikut memanjat, guys. Dan enggak bisa membawa kamera ke atas. Karena pohonnya besar besar sekali dan sangat sulit. Ini tadi saya ngambil yang di situ, sama di sana, guys, ngambilnya, guys. Jadi nggak bisa bawa kamera. Ini turunnya aja, guys, direkam apa, yang penting udah ada dokumentasinya. Cara mengambilnya tuh pohonnya itu besar sekali, guys. Ini hasilnya. Ekor monyetnya, guys. Ini paku-pakuan. Nanti kita ini hasilnya banyak sekali. Guys. Lewat akar, guys. Ini, guys. Caranya kalau pohon besar yang penting ada akarnya itu bisa kita panjat, guys. Bisa, Pak, ya? Bisa, Pak. Enak, Pak. Akarnya gede. Akarnya gede, Pak. Tuh, lihat, guys. Saya kotor juga. Soalnya barusan ikut manjat juga. Kotor sekali. Alhamdulillah. Oke, guys. Ini hasil kita, alhamdulillah banyak. Tuh, kalau yang dipegang Mas. Mana ekor tupainya tadi? Tuh. Ini surganya anggrek. Ini kalau di sini banyak tanaman begonia. Nih. Banyak sekali, guys, begonianya tuh. Ini ekor monyet, Pak. Tuh begonia master. Semua. Tuh hasilnya. Ekor monyet monsternya, Pak. Monster lagi. Ekor tupai. Itu yang warnanya kuning. Yang ekor tupai. Kita kumpulin dulu. Paku-pakuan, Pak. Paku-pakuan sama ekor tupai juga. Jadi satu dia. Ini ya, Pak. Awas. Ini, guys. Ini. Ekor tupai sama paku-pakuan Kalimantan. Kalau yang ini monyet. Anggrek ekor monyet, guys. Oke, yang mau pesen bisa kirim. Bisa pesen
ada WA-nya, nanti WA kalau enggak itu ada itu Instagram Funny Black Cici tuh, bisa DM di Instagram itu atau di nomor WA saja. Oke. Oke, guys. Lu oh, nanti jadi mau. Tuh, guys. Hasilnya ini. Aduh, banyak jadinya. Ini lagi. Kumpulkan. Dan di atas masih banyak yang kecil, kita nggak habiskan semua. Tuh masih ada itu. Nah itu masih ada. Masih banyak juga karena kita nggak ngambil semua, karena biar besar, biar berkembang biak lagi, guys. Jadinya nggak punah. Yang kita ambil hanya yang besar-besar. Masih banyak ditinggalin di situ biar nggak punah. Soalnya olah udah mulai langka. Oke, sahabat hunting, cukup di sini saja bolang kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen di bawah. Oke, yang penting jangan lupa, mantap. Oke, guys, gitu aja. Yang penting hari ini kita nggak jong. Oke. Mantap nih ekor kerannya, guys. Dan yang itu paku-pakuan. Kepaku-pakuan yang itu anggrek buntut tupai. Yang ini paku-pakuan. Ini paku-pakuan. Yes. Bolang kali ini cukup di sini aja dulu, guys. Kita lanjut di waktu-waktu luang lagi, oke? Mantap. Oke, Pak, mantap, Pak. Mantap. Dulur ini toh. Mantap, mantap. Proses evakuasi anggrek ekor monyet, guys. Nah, kan yang itu lagi ada, guys. Harus jeli mata kita mencari karena dia tertutup oleh akar-akar yang menjalar. Yes. Racun nih, Pak. Pohonnya sangat besar-besar, guys. Aman, Pak. Oke. Oke, kawan, kita lanjut lagi perjalanannya. Tetap